Geli, makan apa nak? Assalamualaikum. Salam. Om, aku di sini om. Aku Ratna om, temannya Gali, masih inget kan? Kan bocil yang waktu itu disuapin Gali, namanya Ratna. Jangan-jangan, oh Gali, oh Ratna. Hah, belum siap, aku belum siap. Hah? Iya, om ingat kok. Tanya Gali, makanan om enak. Betul kah? Om nanti masakin aku juga ya. Mana Galinya om? Gali? Gali. Maaf, Galinya gak ada Ratna, deh. Ratna, yeay. Ini, masuk. Gali, makan apa nak? Terserah om. Iya bis, terserah. Terserah. Ya sudah, tunggu sini. Kali ini aku mau masak rice bowl smoked beef. Aku pakai smoked beef dari Kenzler karena ini paling smoky dan juga sudah berbumbu. Pertama-tama smoked beefnya mau aku potong dadu. Terus kupanaskan minyak karena rice bowl itu biasa ada telurnya. Aku juga mau gunakan telur ceplok. Untuk satu porsi rice bowl itu aku pakai 3 lembar smoked beef yang kubumbuin dengan setengah sendok teh kecap asin dan juga setengah sendok teh gula pasir. Udah sesimpel itu, tinggal di plating di nasi hangat. Udah jadi rice bowl smoked beefnya. Ini dia. Oh. Wah, kayak di restoran. Ini apa, Bi? Itu rice bowl smoked beef. Yalah. Dagingnya terasa banget. Ini cocok makan pakai nasi. Nasi nilai 1 sampai 10. 10.000 box beef. Oh, masakan om enak-enak banget. Om, aku udah mutusin nginep sini. Yeah, Ratna nginep sini. Ah, pulang. Kamu dijemput.